YouTube. Sedikit curhat tentang pembelian kamera Action. Ternyata enggak gampang ya, yang di bawah harga ya sejuta apa enggak sejutaan atau di bawah 800-an. Ya ternyata enggak gampang. Saya mengalami dua proses gagal pembelian kamera Action ini. Dan akhirnya saya dapat yang mereknya Bricam. Saya sudah menggunakan kamera Bricam ini, bagus sekali, hasilnya juga bagus dan kuat sekali ini kamera, dari software nggak error. Ini karena juga saya sudah modifikasi mic external, dan ini saya pasangnya tidak menonjol keluar, jadi agar bisa masuk ke tempat atau waterproof punya ya. Sayang kalau saya bolongin di sini juga ininya, tempat untuk waterproofnya. Lagi pula kalau di dalam air juga nggak bakalan ada suaranya, yang paling nggak gambar atau rekam video ya. Untuk di dalam air juga nggak bakalan bisa ada suaranya. Lalu dipasang mic 3,5 mm ya. Akhirnya saya pasang seperti ini supaya masuk biar tidak mentok ya. Oke, hasilnya bagus seperti itu. Nah, saya beli lewat toko online Lazada, di breakernya langsung ya. Karena saya sudah mengalami dua proses gagal kembalian. Pertama di Lazada saya beli merek Kogan, ternyata Kogannya error, saya kembaliin, terus dibalikin dana. Terus juga saya pernah melakukan pembelian via Shopee, akhirnya penjual yang di Shopee itu tidak merespon, akhirnya kembalikan lagi. Dan akhirnya saya kembali lagi ke Lazada. Di Lazada saya beli via toko Bricam store langsung, dan dia kasih garansi dan ada nomor telepon yang tercantum. Ketika saya menanyakan saya harus di Jakarta di mana ya, akhirnya dia menyantumkan nomornya. Ya terima kasih buat toko Star Bricam-nya ya. Saya sudah bongkar ini berapa kali ya, pasang mic ini bongkar-bongkar sampai bautnya ada yang selek, tapi tetap aja bagus kok. Software-nya nggak ngaco ya. Dan juga ada yang kadang pernah mati, saya bongkar, gara-gara saya bongkar ada yang selek baut-bautnya, ada juga terus ininya juga wifi-nya juga sudah mati karena saya bongkar. Lampunya juga biasanya ada di sini merah biru, sudah saya bongkar akhirnya mati lampunya. Biasa tukang utak-atik. Terus ini juga LCD-nya juga mati ya. Tapi saya juga masih saya gunakan ini, bagus. Yang penting kameranya nggak mati, bagus, kuat. Saya udah beberapa kali membongkar ini. Hasil kameranya nanti saya bakalan kasih tahu, dan saya bakal videonya juga saya bakal kasih tahu ya. Ini bagus sekali, Bricam di bawah ya 1 jutaan lah ini saya beli, di bawah 800, tapi sekarang kan mungkin udah naik kali ya. Saya beli sih dapat di bawah 600, cuma 520 ya, lengkap, bagus kok ya. Yang baru ini, yang terbaru ya, yang terbaru new Bricam ini seperti ini penampakannya ya. Ya yang lama kan modelnya gini, terus ada yang flashnya juga ada. Saya yang kayak gini bagus lah untuk pakai saya drone saya ya. Oke, seperti itu aja. Ini bagus seperti ini, hasil kameranya juga bagus. Oke, itu aja buat teman-teman YouTube. Saya curhat tentang pembelian kamera Action Cam ini, nggak gampang kok. Ketika nyampe di sini ya coba hati-hati dan coba lihat si penjual itu gimana responnya dan tanggapannya. Itu aja dari saya. Saya mau tes dulu. Terima kasih.